Sebenarnya, jika kita lihat dengan lebih meluas, nilai ringgit sedang meningkat berbanding dengan nilai mata wang serantau. Dari 22 Mac hingga 22 April 2024, ringgit hanya turun sebanyak 0.88% berbanding dolar Amerika Syarikat. Secara perbandingan, rupiah Indonesia, won Korea, yen Jepun, dolar Taiwan, peso Filipina, baht Thailand dan dolar Singapura mencatatkan prestasi lebih buruk daripada ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat apabila mata wang berkenaan masing-masing menyusut. Yo, momen kembali lagi bersama saya, Rian Dai. Oke kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu dan dia punya hutang. Semoga segera lunas hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kawan. Amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Hey kawan, dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Hey kawan, jadi video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah kemajuan ekonomi Malaysia. Apakah ekonomi Malaysia dan bagaimana ekonomi Malaysia berkembang kawan? Nah, jadi kita bakalan bahas di dalam video ini. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, dengan negara lain, negara Asia di lainnya, kita bakalan bandingkan. Jadi sehebat apa sih ekonomi Malaysia kawan? Apakah mampu meninggalkan Indonesia semakin jauh? Apakah mampu melewati Jepang, mampu melewati negara-negara di Asia yang lainnya? Nah, ini kita bakalan simak, kita bakalan bahas bersama-sama. Nah, sebelum membahas video ini, lanjut nonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG dan TikTok. Oke kawan, bisa mengingatkan lagi kepada kalian, alangkah baiknya kalau menonton video itu tekan dulu simak sampai habis, sampai full, biar kalian tidak gagal paham. Nah, ketika kalian sudah paham, baru kalian berkomentar. Oke, kita bakalan simak videonya bersama-sama. Perkembangan ekonomi Malaysia selepas ini mempunyai ruang untuk pertumbuhan sekitar 4 hingga 5% walaupun dalam situasi global yang masih tidak menentu. Namun, Bank Negara Malaysia, BNM, tidak menafikan masih terdapat risiko pertumbuhan yang perlahan bagi Malaysia sebagai ekonomi yang kecil dan terbuka seperti kadar faedah di Amerika Syarikat yang kekal tinggi. Dan ini juga akan memberikan tekanan kepada nilai ringgit serta mata wang global yang lain. Namun begitu, nilai ringgit boleh dilihat berjaya mengetasi beberapa mata wang serantau pada April 2024. Sekali lagi, ini mencerminkan keyakinan pelabur-pelabur kepada asas ekonomi negara. Manakala kedudukan kewangan kerajaan lebih kukuh pada tahun ini berbanding tahun lepas dengan hutang baru untuk menampung belanja wang negara daripada 5% KDNK pada tahun 2023 kepada 4.3% KDNK pada tahun ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa komponen ekonomi yang semakin mengukuh dalam usaha Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Teruskan menonton. Mata wang ringgit tidak dapat lari daripada pergerakan US dollar dan masalah berlaku apabila US dollar semakin mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama sejak 2022. Ini berlaku apabila Rizab Persekutuan Amerika Syarikat FED menaikkan kadar faedahnya untuk meredakan ledakan inflasi yang disebabkan oleh ketandusan bekalan barangan dan makanan sewaktu pandemik dan pencerobohan Ukraine oleh Rusia. Situasi ini membentuk persepsi masyarakat yang berbeza-beza. Jika dilihat pada 16 Mei 2024, tukaran nilai untuk 1 US dollar kepada ringgit adalah RM4.68600. Bagi kebanyakan masyarakat, ia masih membawa kepada persepsi negatif bahawa nilai ringgit telah jatuh. Tetapi, adakah ini benar? Sebenarnya, jika kita lihat dengan lebih meluas, nilai ringgit sedang meningkat berbanding dengan nilai mata wang serantau. Dari 22 Mac hingga 22 April 2024, ringgit hanya turun sebanyak 0.88% berbanding dolar Amerika Syarikat. Secara perbandingan, rupiah Indonesia, won Korea, yen Jepun, dolar Taiwan,
peso Filipina, baht Thailand dan dolar Singapura mencatatkan prestasi lebih buruk daripada ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat apabila mata wang berkenaan masing-masing menyusut sebanyak 2.9%, 2.8%, 2.2%, 2.1%, 2.0%, 1.8% dan 0.9%. Untuk mana-mana negara, daya tahan bagi mata wang menunjukkan kekuatan ekonomi dibantu oleh usaha dari pihak kerajaan untuk menguruskan dana awam dengan baik dan keyakinan pelabur luar yang melihat adanya ketelusan dalam pentadbiran institusi penting seperti kehakiman dan polis. Ini semua menjadi faktor dalam penilaian terhadap permintaan mata wang sesebuah negara. Walaupun begitu, kita masih tidak boleh menafikan kedudukan hegemoni US dollar memainkan peranan besar dalam ekonomi atau nilai mata wang sesebuah negara. Kenaikan nilai US dollar berbanding ringgit dan mata wang utama lain banyak dipengaruhi oleh perubahan dalam kadar faedah yang ditetapkan oleh pihak FED melalui dasar moneterinya. Bank-bank pusat termasuk FED menggunakan dasar moneteri sebagai satu instrumen untuk mencapai objektif seperti mengawal inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat menyebabkan nilai mata wang ringgit terjejas atau jatuh. Sebaliknya, jika ia diturunkan, nilai ringgit akan naik. Semakin turun kadar faedah di Amerika Syarikat, maka semakin baik nilai ringgit. Untuk rekod, FED pernah menaikkan kadar faedah secara agresif bermula Mac 2022 sehingga ke paras tertinggi dalam 23 tahun untuk mengawal kadar inflasi di negara itu. Begitu juga yang berlaku di banyak negara maju seperti di Eropah dan United Kingdom yang telah mengikuti Amerika Syarikat untuk menaikkan kadar faedah secara agresif bermula Mac 2022. Beberapa negara ASEAN pula seperti Filipina, Vietnam, Thailand dan Indonesia menaikkan kadar faedah mereka untuk melawan inflasi, manakala Singapura menggunakan kadar tukar wang asing untuk tujuan yang sama. Thailand dan Indonesia dilihat menaikkan kadar faedah untuk beberapa kali sejak tahun 2022. Bagi Malaysia pula, BNM masih mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% sejak Julai 2023. Pengenaan kadar ini merupakan langkah strategik yang diambil untuk mengimbangi keperluan menjaga nilai ringgit dan menangani cabaran tekanan harga. Kestabilan dasar moneteri menjadi keutamaan BNM ketika kebanyakan bank-bank global bertindak menaikkan kadar faedah masing-masing untuk mengawal inflasi. Selepas ini, peningkatan nilai ringgit juga akan membantu meredakan tekanan inflasi dalam negara. Sebagai contoh, graf ini menunjukkan perbezaan kadar faedah antara Malaysia berbanding dengan negara lain seperti United Kingdom, China, Australia, Korea, Indonesia dan Filipina. BNM menggunakan kadar dasar semalaman OPR untuk mengawal kadar faedah sekaligus mengawal pergerakan wang dalam ekonomi. Wang akan semakin bertambah dari semasa ke semasa seiring perkembangan ekonomi. Oleh itu, bank pusat perlu mengambil langkah sama ada memacu atau memperlahankannya. Apabila kadar faedah tinggi, modal asing juga akan turut masuk kerana pelabur bakal mendapat pulangan yang tinggi. Sebaliknya, kadar faedah yang rendah menyebabkan kos pinjaman lebih rendah bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang lembap kerana lebihan wang boleh digunakan untuk peniaga untuk melabur membesarkan perniagaan selain digunakan pengguna untuk berbelanja seharian. Akan tetapi, paras hutang terkumpul yang tinggi juga boleh menghalang pertumbuhan ekonomi untuk tempoh jangka panjang. Indeks Bursa Saham Malaysia. Bursa saham menjadi bahagian penting dalam ekonomi global dan menjadi pemacu aktiviti perdagangan dan pembangunan perniagaan bagi sesebuah negara. Jika pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menurunkan kadar faedahnya, ia akan mendorong kenaikan indeks penanda aras Bursa Malaysia FBM-KSCI. Ketika ini, Bursa Malaysia menunjukkan tanda-tanda positif dengan meneruskan aliran menaik dan pada 7 Mei 2024, ia ditutup melepasi paras 1,600 mata buat pertama kali sejak Mac 2022. Permodalan pasaran saham Malaysia juga mencatatkan sejarah melepasi RM2 trilion apabila Bursa Malaysia ditutup mencecah 1,605.68 mata pada 7 Mei 2024. FBM KLCI telah meningkat 10.3% dari hujung tahun 2023 hingga tarikh 8 Mei 2024. Ia disokong oleh keyakinan terhadap pasaran saham tempatan dengan pembelian asing yang berterusan terutama dalam saham tenaga, telekomunikasi dan perladangan. Bursa Malaysia merupakan antara pasaran saham terbaik di Asia ketika ini dengan Nikkei Jepun yang telah mengatasi dengan peningkatan sebanyak 14.2% dan Vietnam Ho Chi Minh Stock Index dengan peningkatan sebanyak 10.7%. Pasaran kerja Malaysia.
Pada tahun 2024, pasaran kerja Malaysia semakin baik dengan jumlah jawatan pada suku pertama meningkat sebanyak 1.5% ke angka 8.94 juta iaitu angka tertinggi sejak 2018. Berbanding pada suku pertama 2023, jumlah jawatan direkodkan ialah hanya sebanyak 8.81 juta. Kadar pengangguran telah mencatat paras tertinggi iaitu 5.1% pada suku kedua tahun 2020 dan kemudian menjelang akhir tahun 2023, angka tersebut kembali pada kadar sebelum pandemik iaitu 3.3%. Ia juga disumbang oleh peningkatan peluang bagi pekerjaan gig berasaskan lokasi seperti perkhidmatan penghantaran makanan dan e-panggilan. Walaupun tren peningkatan pekerjaan semakin positif, namun masih banyak cabaran bagi Malaysia untuk menjadi sebuah negara berproduktiviti tinggi dan berpendapatan tinggi. Oleh itu, pembaharuan dalam pasaran kerja perlu diteruskan untuk menanganinya. Sebagai contoh, kadar peningkatan pekerjaan berkemahiran tinggi masih ketinggalan berbanding dengan purata bilangan graduan baru dalam tenaga kerja. Masih ramai individu yang berpendidikan tinggi tetapi bekerja dalam pekerjaan separuh mahir serta berkemahiran rendah dengan lebih 70% pekerjaan dalam sektor pertanian, pembinaan dan perkilangan. 2/3 daripada graduan baru kekal terperangkap dalam gaji rendah iaitu gaji permulaan kurang RM2,000 walaupun memiliki pendidikan tinggi. Sejak pandemik, gaji median bagi setiap pekerja telah ketinggalan di belakang pertumbuhan produktiviti. Oleh itu, secara relatifnya, pekerja menerima bahagian hasil ekonomi yang agak kecil berbanding dengan kebanyakan ekonomi maju. Pemulihan sektor pelancongan Malaysia. Pelancongan juga adalah satu sektor utama yang memacu ekonomi Malaysia. Kerajaan menyediakan RM350 juta dalam belanjawan 2024 bagi melancarkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali menjadi destinasi pelancongan pilihan utama. Kerajaan menetapkan tahun melawat Malaysia pada 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan anggaran pembelanjaan domestik sebanyak RM97.6 bilion. Pelancong dari Timur Tengah merupakan golongan yang berbelanja paling besar di Malaysia dengan setiap orang membelanjakan purata RM10,502 semasa percutian mereka pada tahun 2023 diikuti dari Britain dan China. Pelancong dari Singapura adalah paling ramai iaitu mencatatkan 3.88 juta ketibaan, Indonesia 1.45 juta orang dan Thailand lebih 770 ribu orang. Kesimpulannya, Malaysia adalah negara yang berdaya tahan walaupun menghadapi pelbagai cabaran global dengan landscape ekonomi kekal utuh berdasarkan statistik yang ada. Sokongan daripada pelbagai sektor yang ada dan dasar-dasar kerajaan yang mahu membangunkan rakyat secara keseluruhan disertai oleh masyarakat majmuk yang berbilang budaya merupakan satu lagi aset unik negara. Dalam masa yang sama, rakyat juga mahukan negara yang mempunyai institusi yang boleh dipercayai serta ditadbir oleh pemimpin yang melindungi semua rakyat secara saksama. Kerajaan juga akan memperkenalkan dasar-dasar progresif untuk membuka peluang ekonomi baru yang mengikut arus kehendak pasaran agar ekonomi kian mengembang. Nah, kawan. Jadi itulah sebuah ekonomi Malaysia. Ternyata walaupun dengan sistem atau dengan global, ekonomi global yang sedang terguncang, tapi ekonomi Malaysia mampu bertahan, kawan. Walaupun turun-turunnya cuma dari 5% menjadi 4,5, kawan. Itu hal yang harus diapresiasi, kawan. Karena itu Malaysia bisa bertahan, beda dengan negara Asia di lainnya, kawan. Dan Malaysia menurunnya itu paling rendah, kawan. Nah itu kawan, hebatnya Malaysia, walaupun guncang dengan ekonomi global dari mulai pandemi COVID, mulai apa namanya kisruh antara Ukraina dan Rusia dan Palestina dan Israel, itu Malaysia mampu bertahan, mampu kawan perekonomi Malaysia. Jadi seburuk-buruknya ekonomi di Malaysia mampu mempertahankan. Nah itu hebatnya Malaysia, kawan. Jadi harus diapresiasi, harus dicontoh oleh negara Asia lainnya, kawan. Karena Malaysia mampu mempertahankan ekonomi yang stabil, kawan. Walaupun sekarang banyak sekali mata uang yang turun di berbagai negara, tapi Malaysia bisa mempertahankannya, kawan.
itu. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan omongan saya atau tidak, kawan? Kalau kalian tidak setuju, tinggal komen di kolom komentar dengan bijak. Nah, kawan, jika kalian suka dengan video ini, alangkah baiknya tekan tombol like-nya, kawan, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media saya. Dan buat kalian yang mau berkomentar, silahkan berkomentar dengan bijak. Dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe yang ingin diberikan bagi dan nyalakan tanda loncengnya. Biar kalian selalu bahagia, oke?